Ini kebetulan velgnya itu udah ada kurang bagus dilihatnya. Nah akhirnya dia montek, bro, gue mau ganti velg dong. Oke, boleh gitu kan. Tinggal dia pilih, buka webnya, dan kalau misalnya ada yang cocok langsung aja datang ke toko. Halo Mas Bro, balik lagi nih bersama gua Angga di channel Otomek tentunya. Nah, Mas Bro, kalau misalkan kalian pengen tahu velg apa aja sih yang cocok buat mobil-mobil kalian itu, tentunya di Otomek itu banyak banget. Ya, dengan berbagai jenis, dengan berbagai brand, dan juga dengan berbagai ukuran, itu kita lengkap. Dan kalau misalkan kalian nggak tahu pun, kalian bisa langsung tanya ke kanal officer kita aja. Nah, kalau misalkan kalian suka nih velg A, terus di situ ada tombol WA, kalian tinggal chat. Nah, di situ kita akan merekomendasikan tentunya dengan velg yang cocok dan juga ban yang sesuai kebutuhan Mas Bro semua. Seperti di belakang ini adalah salah satu sebenarnya teman dekat gitu kan dari gua sendiri, yang kebetulan beliau punya bengkel di daerah Tangerang juga, yaitu bengkel seperti kaki, bengkel semualah pokoknya, detailing juga segala macam. Ini kebetulan velgnya itu udah rada kurang bagus dilihatnya. Nah akhirnya dia montek, bro, gue mau ganti velg dong. Oke, boleh gitu kan. Tinggal dia pilih, buka webnya, dan kalau misalnya ada yang cocok langsung aja datang ke toko. Kebetulan mobilnya itu adalah Honda Accord, dan velgnya itu kita ganti dengan velg Mugen Ring 17. Lebarnya itu lebar 7 rata depan belakang, dan PCD-nya 5114 PCD umum pada Honda Accord ini. Nah, terus bannya itu kita pakai ban Accelera. Mas Bro bisa lihat di sini. Nah, ini ukurannya itu adalah 225/45/17. Nah, Mas Bro, ini ring 17 seperti yang tadi gue bilang, dan ukuran bannya itu 225/45, jadi nggak terlalu tipis. Nah, sebelumnya itu bannya itu 205/45 juga, tapi kan proporsi persenan dari 205 dan 225 tentunya beda. Nah, ini kita pakaiin 225 dari Accelera. Oke Mas Bro, mungkin segitu aja kurang lebihnya. Ini udah kita pasang, ini udah kita cocokin juga. Terima kasih lah udah menonton video ini. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan tulis yang channel Otomek. Don't need the lights on, don't need a chain. The moon is shining on.
decapitate.